Program Magister Komputer dengan Program Studi Sistem Informasi ITB STIKOM Bali benar-benar ditunggu masyarakat. Terbukti, baru saja di launching 1 jam, sedikitnya 1 kelas sudah mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa baru Angkatan Perdana Tahun Akademik 2022-2023. Peluncuran program Magister Komputer ITB STIKOM Bali ini dilakukan oleh Profesor Dr. Imadi Bandem MH selaku pembina Yayasan Widya Dharma Santi Denpasar yang menaungi ITB STIKOM Bali. Sebelumnya, bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 2022, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDIKTI Wilayah 8 Bali dan NTB, Dr. Insinyur I. Gusti Lanang Bagus Erutadi STMT atas nama Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, menyerahkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan program S2 Sistem Informasi kepada Rektor ITB STIKOM Bali. Dengan turunnya izin operasional Magister Komputer ini, maka ITB STIKOM Bali adalah satu-satunya PTS di Bali dan Nusa Tenggara yang dipercaya oleh Kemendikbudristek RI untuk menyelenggarakan jenjang pendidikan S2 Prodi Sistem Informasi. Biaya kuliah Rp32 juta selama 4 semester. Jika lebih dari 4 semester, maka membayar lagi pada semester 5 sebesar Rp5 juta. Khusus untuk alumni ITB STIKOM Bali dan grup mendapatkan diskon Rp2 juta. Kelas pagi dan siang dapat lagi diskon Rp2 juta. Menariknya, adanya program kuliah terusan S1 dan S2 bagi lulusan SMTA atau sederajat tahun 2023 dan sebelumnya. Dalam program tersebut, para lulusan SLTA dapat mendaftar langsung ke program S1 sekaligus lanjut S2, sehingga para mahasiswa setelah lulus S1 dapat lanjut ke S2 tanpa menunggu jeda dulu. Desak Aryani, Bali TV.